Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UKK Festival Wisata Daerah 2024 yang telah saya buat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Onelika Naftahila. Saya biasa dipanggil Uni. Saya lahir di Kota Sorong, Papua Barat, dan saya berumur 17 tahun. Saya dari kelas 12 DKV 2. Dan saya juga alumni dari STN Kalianget Barat 2 dan alumni dari SMPN 1 Kalianget, dan seperti sekarang saya masih duduk di bangku SMPN 1 Kalianget. Dan experience saya pernah menjadi salah satu anggota tim HISPRO. Dan juga experience portofolio saya pernah mengikuti kunjungan industri di Moka Malang Studio. Di sana saya mempelajari banyak sekali pelajaran baru, contohnya cara pembuatan animasi menjadi 3D dan cara pembuatan game, dan masih banyak yang saya pelajari di sana. Dan ini adalah catatan masalah, objektif, fakta, dan kondisi wilayah. Masalah, tidak adanya pihak yang saling mendukung sehingga ludruk seakan berjalan sendiri, serta dampak modernisasi dan digitalisasi membuat seni pertunjukan tradisional seperti ludruk mulai meredup pamornya. Ketidakseriusan pemerintah juga menjadi faktor di mana usaha melestarikan seni dan budaya tidak dapat berjalan sendiri. Objektif, kembali mengembangkan kesenian ludruk lagi agar pertunjukan ini semakin berkembang dan dikenal banyak masyarakat. Fakta, seni ludruk dikenal dengan keunikan dalam pementasannya yang memadukan unsur-unsur komedi, musik, tari, dan juga dialog. Dan ini adalah kondisi wilayah. Selanjutnya adalah mind mapping. Saya menggunakan metode 5W1H, yaitu why, what, when, who, where, dan juga how. Dari mind mapping ini, saya menemukan 3 keyword, yaitu penari, hiburan, dan juga tradisional. Creative brief, latar belakang, tujuan, dan konsep desain. Latar belakang dari kesenian ludruk adalah keunikan alat musik, penari, dan para pemainnya. Dengan adanya festival ini ialah untuk lebih menyebarluaskan keunikan-keunikan yang Kota Sumenep miliki. Salah satunya yaitu pementasan ludruk ini. Tujuan saya membuat desain ini yaitu untuk memberi ciri khas ludruk yang saya satukan menjadi satu dalam bentuk sebuah logo. Dan konsep desain logo yang saya buat adalah gabungan dari keyword yang telah saya pilih sebelumnya dari mind mapping, yaitu penari, hiburan, dan juga tradisional. Dan dari 3 keyword yang telah saya temukan tadi, saya jatuhkan kepada 4 gambar ini, yang mana saya menemukan 3 warna dan juga 2 font yang cocok, yaitu saya menemukan warna hijau dan juga coklat dan oranye kekuning-kuningan. Dan di sini saya memilih 2 font, yaitu Archivo Black dan juga Pupins. Dan ini adalah logo matrix yang saya buat menjadi 15 kotak logo, dan di sini menggunakan 3 keyword saya, yaitu penari, hiburan, dan juga tradisional. Dari 15 kotak logo ini, saya memilih 2 logo terbaik saya. Dan ini adalah logo vektor hasil yang saya buat. Di sini adalah deskripsi logo yang telah saya buat. Saya membuat logo ini karena melambangkan seorang penari yang sedang menari dengan anggunnya dan juga menggunakan warna-warna terang yang sangat identik dengan Madura, yaitu keberaniannya. Dan ini adalah konsep-konsep logo saya. Dengan menggabungkan semua elemen yang sudah saya tentukan sebelumnya di moodboard, logo ini akan membuat kebudayaan tradisional Madura semakin dilirik oleh daerah atau orang-orang di luar sana. Dan ini adalah konsep logo saya, yaitu mahkota. Mahkota yang dikenakan oleh seorang penari seringkali memiliki makna simbolis yang mendalam, tergantung pada tariannya sendiri. Antaranya adalah melambangkan kegagahan, keindahan, dan keberanian. Sedangkan dari seorang penari, dengan seorang penari yang sangat anggun menari dengan tangan yang leluasa, melambangkan kebebasan dan keberanian. Dan warna orange dari seorang penari yang melambangkan kegembiraan, percaya diri, antusias, semangat, kehangatan, keceriaan, bahkan optimis. Selendang atau yang biasanya kita sebut dengan samper, sangat penting untuk seorang penari dan mempunyai makna yang mendalam. Salah satunya keunikan dari daerah setempat, yaitu Sumenep.
Dan ini adalah warna dan juga save area. Konsep warna yang telah saya pilih sebelumnya dari moodboard, dan ini adalah save area. Dan selanjutnya adalah scale dan color. Ini adalah gambaran bagaimana jika logo saya dikecilkan dalam ukuran 20% masih tidak pecah. Dan color yang telah saya pilih tadi sebelumnya juga di moodboard. Dan selanjutnya ada mockup. Di sini adalah contoh logo saya jika diterapkan di mug, kaos, dan juga paper bag. Dan saat penerapan logo saya kepada mug ini, saya menggunakan suhu 260 dan timernya 250. Dan pada saat penyablonan ke logo saya pada kaos, saya menggunakan timer 10 detik dan juga suhu 200. Kemudian ini adalah digital promotion saya yang saya buat dengan berbeda ukuran, yaitu ada ukuran story Instagram, poster, dan juga feed Instagram. Dan kemudian ini adalah sketsa UI yang telah saya buat di Figma. Dan kemudian ini adalah sketsa UI yang telah saya buat di Figma. Dan ini adalah desain UI tadi yang telah saya buat di Figma juga. Dan ini adalah desain UI tadi yang telah saya buat di Figma juga. Cukup sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kata atau ucapan yang kurang benar. Saya Aunelika Naftahila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.